Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan lanjutin konten gacha. Sebelum kita gacha, jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian semua ya, agar channel ini bisa lebih baik ke depannya. Kali ini, aku mau gacha lagi di peti Mysterious Force, Uzi Shimmer Power. Buat kalian yang baru aja tahu channel ini dan baru lihat video ini, kalian juga bisa lihat videoku yang sebelumnya tentang gacha Uzi Shimmer Power di part 1. Mau tahu seberapa beruntung gacha kali ini? Yuk temenin aku sampai selesai ya, dan kita mulai gachanya. OMG guys, sempat putus asa tadi karena nggak dapat Uzi lagi. Tapi dikasih outfit baru sama Tencent sih. Dan ini aku 4 kali gacha aja ya, ngabisin 2160 UC. Jadi ini guys outfit yang aku dapetin hasil gacha Uzi Shimmering Power tadi. Dapat setelan Nana Hiu yang warna biru. Bagus ya, lucu banget. Lucu banget. Terus yang satunya ini ada pakaian anjing lucu warna hitam sama putih. Lumayan lah guys, aku belum punya set ini. Rencana awal guys, aku tadi mau cari material untuk upgrade senjata aku. Kebetulan nih aku ada beberapa senjata lab yang masih level 1 dan mau aku upgrade sampai level 4 alias punya kill message. Di antaranya, pertama ada Uzi Shimmer Power yang kemarin udah aku gacha dan emang sengaja belum aku up. Ini masih level 1 ya, dan ini level keduanya itu kill efek kill. Terus yang kill message-nya bagus sih, pengen banget sebenarnya. Terus yang kedua ada Scar L Hextech Crystal. Ini juga masih level 1. Kemudian ada Gilded Cheat Dragon. Ini DP ya guys, DP 28 dan ini nggak sampai maxnya, nggak sampai level 7. Kemudian ada EMP UMP 45, level 1 juga. Oke. Nah selanjutnya ini ada Berburu Senja Shotgun ya, S1897, masih level 2 dan belum aku up lagi. Little Pony udah level 2 sama kayak shotgun tadi, Beryl. Kemudian ada Blood Tooth Vector. Ini masih level 1, jadi habis gacha nggak aku up dulu. Bagus banget sebenarnya kill message-nya. Nah, ini juga Terror Fang Car 98. Sebenarnya excited banget sih pas dapat ini, karena peti lootnya yang keren banget, yaitu Godzilla yang, aduh, jarang banget aku nemuin peti loot si Car Terror Fang itu. Ya emang karena sniper sih ya, jarang dipakai orang juga. Jadi gimana guys, menurut kalian skin apa yang pantas aku upgrade duluan? Jangan lupa komen ya.
Sampai sini aja video gacha Uzi kedua aku. Emang aku gak niat ngabisin banyak sih, karena emang tujuan awal cuma buat nyari material, ternyata gak dapet dan dikasihnya cuma outfit aja. Ya udah gak apa-apa. Sampai sini aja video dari aku. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk selalu terus dukung channel aku. See you on my next video. Bye-bye.